Bayi lelaki berusia 7 hari menjadi mangsa banjir termuda yang dipindahkan di Terengganu selepas kediaman keluarganya di kampung Air Putih Cukai dinaiki air. Ibu bayi terbabit Nuratika Najwa Zaniza berkata, dia bernasib baik kerana berada bersama anaknya Ahmad Faik Arsyad Ahmad Fahmi di Klinik Kesihatan Air Putih untuk membuat pemeriksaan kesihatan ketika air naik. Dia ditemui di Pusat Pembinaan Sementara PPS Dewan Sivik Kampung Air Putih. Menurutnya ketika kejadian, suaminya Ahmad Fahmi Ibrahim yang bekerja ladang sedang bekerja dan kerja memindahkan barang dilakukan abangnya. Nuratika berkata dia tidak menyangka terpaksa berpantang di PPS tetapi bersyukur semua keluarganya selamat.